Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Saidina Ramdan Triana. Nah, di kesempatan kali ini saya bakalan review salah satu carrier 50 liter dari Array Outdoor Gear. Nah, untuk carrier-nya apa ada di sebelah saya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu channelnya dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info-info menarik yang bakalan saya kasih ke teman-teman. Dan jika nanti video saya bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman buat yang lagi nyari referensi carrier atau alat-alat pendakian. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, ini ada carrier Amazon 50+5. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari perlengkapan pendakian ataupun kaos, topi atau semacamnya, bisa langsung ke Array Store Buah Batu, Jalan Buah Batu nomor 168 Bandung. Nah, mungkin cukup sedikit iklan dulu ya untuk Store Buah Batu. Nah, kita langsung ke pembahasannya aja untuk si Amazon 50+5 ini. Nah, si carrier ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kekecilan juga, sedang lah ya buat perjalanan kurang lebih 3 harian masih bisa cukup lah sebenarnya. Kalau buat cowok itu 60 liter ke atas baru ya ideal ya. Tapi untuk memaksimalkan, kalau misalkan teman-teman udah punya barang-barang yang ultralight, ya udah cukup, cukup banget untuk si barang-barang masuk ke carrier yang 50+5 ini. Nah, untuk si carrier Amazon 50+5 ini, dia memiliki satu kompartemen utama ya teman-teman. Ada satu kompartemen utama, nanti bakalan saya tunjukin buat detailnya. Dan ada 2 saku di bagian depan. Ada 2 saku di bagian depan ya teman-teman. 2 saku di bagian depan. Dan ada beberapa organizer di dalamnya. Nah, dan di sini udah dilengkapi dengan jala puring ya teman-teman. Udah dilengkapi dengan jala puring ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyimpan beberapa barang bawaan yang ukurannya kecil di bagian sini ya teman-teman. Dan ada saku di bagian pinggir kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan di sini ada. Dan ini nggak tembus ke yang sebelahnya ya. Jadi ada penyekatnya lagi di sebelah sini. Lanjut di bagian pinggir ada 2 saku ya, 2 saku kiri kanan, saku pinggir. Ada tali kompresi juga atas sama bawah. Ada tali kompresi yang saku pinggirnya. Dan ada 1 saku di bagian atas. Nah, saku bagian atas ini biasanya kita nyimpen kayak alat-alat atau barang-barang yang urgent banget dikeluarin, kayak peralatan P3K, headlamp, terus jas hujan. Bisa disimpan di sini sama teman-teman ya. Oke, langsung lanjut ke area bagian bawah ya, area bagian bawah. Nah, di sini si Amazon 50+5 ini memiliki quick access ya. Quick access, jadi teman-teman mau ngeluarin barang yang ada di bagian bawah, nggak perlu ngebongkar bagian atas, jadi bisa langsung dari bagian bawah ini ya teman-teman. Dari bagian bawah sini, nah di sini ya, nanti bakalan saya bongkar dulu sebentar biar jelas. Nah, di sini, nah di sini ada quick access ya teman-teman. Teman-teman yang biasanya kalau di bagian bawah ini barang-barang yang emang sebenarnya bisa keluarnya cepat ataupun nanti belakangan. Nah, biasanya kalau di bawah ini sleeping bag, tenda bisa disimpan di area paling bawah ini ya teman-teman. Nah, untuk si carrier Amazon 50+5 ini dikasih 2 layer ya teman-teman. Jadi ada ini layer pertama, nah ini untuk layer keduanya. Ini di beberapa bagian ada layer tambahan ya, jadi memungkinkan untuk si carrier lebih awet
lebih lama ya. Nah, jadi teman-teman yang biasa yang belum ada quick access di bagian bawah carrier, biasanya ya dari atas langsung. Nah, untuk si Amazon ini bisa ngeluarin barang yang paling bawah itu langsung dari si kompartemen quick access-nya tadi, teman-teman. Untuk di bagian bawahnya ini udah tersedia rain cover bawaan ya, teman-teman, rain cover bawaan. Jadi teman-teman yang beli seri tas dari Area Outdoor Gear itu sudah dilengkapi dengan rain cover bawaan. Jadi teman-teman nggak perlu lagi buat pusing-pusing nyari rain cover ya, teman-teman. Jadi udah include sama rain covernya. Dan untuk di bagian bawahnya ini, di sini tebal banget ya, teman-teman. Di sini lapisannya sangat tebal. Jadi dikarenakan untuk area paling bawah ini biasanya yang sangat riskan di bagian carrier. Soalnya kan menahan beban berat dari si isi carrier ini. Oke, untuk kompartemen di bagian dalamnya ada saku tambahan lagi ya di bagian dalam ini. Ada saku tambahan. Teman-teman bisa nyimpen kayak makanan ringan di area sini, kayak biasanya kalau ngemil-ngemil itu coklat-coklatan bisa disimpan di bagian atas ini. Oke, naik langsung ke sebelah sini. Di sini ada akses buat selang dari water bladder ya, teman-teman. Ke bagian sini ada akses buat, nah ini ada tali ya, tali kompartemen buat si water bladder ya. Jadi si water bladder digantungin di sini. Nih, di sini ya. Di sini ada tempatnya buat water bladdernya. Jadi ada saku lagi buat tempat water bladdernya itu sendiri. Lanjut ke area bagian belakang, teman-teman. Area back system. Nah, di sini di bagian shouldernya, di sini dikasih busa yang lumayan cukup tebal, jadi memungkinkan teman-teman nggak akan ngerasa sakit ya untuk di area bahu. Nah, dan untuk si tas ini sendiri, nah ini torsonya bisa dirubah-rubah ya, teman-teman. Torsonya bisa naik turun. Nah, bisa naik turun tuh, bisa naik turun ya, teman-teman. Jadi naik turun itu bisa, nah di sini. Jadi tinggal disesuaikan dengan bentuk dari kenyamanan teman-teman. Nah, di sini ada yang paling bawah sampai paling atas. Jadi tinggal dimasukin aja. Untuk instalasinya mudah banget, teman-teman. Untuk pemasangannya tinggal ditarik aja, tinggal didorong aja ke area yang teman-teman pengen di bagian torsonya ini. Mudah banget. Nah, di sini ada yang namanya three-way flow, three-way air, three-way now. Nah, jadi ada ini buat sirkulasi udara, teman-teman. Nah, jadi nggak akan terlalu gerah gitu ya di area punggung ini. Sama ini di bagian hip belt. Nah, di bagian hip belt ya kita review ya. Nah, di sini dikasih busa yang cukup tebal juga. Dikasih busa yang cukup tebal. Nah, ini enak banget, teman-teman. Jadi kalau setelah si hip belt ini dipasang bakalnya, ini kerasa meluk banget. Ngerasa meluk banget di area pinggang ya, pinggang bagian atas. Jadi nggak akan goyang untuk si carrier-nya ini. Untuk di bagian hip beltnya ini disediakan satu saku tambahan ya, teman-teman. Sini ada saku tambahannya juga. Oke. Nah, untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp799.000 aja, teman-teman udah bisa dapetin carrier Amazon 50 plus 5 liter. Nah, jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang lagi nyari carrier series Amazon 55
50 plus 5 letter, teman-teman bisa langsung datang ke store offline yang ada di kota kalian. Nah, buat teman-teman yang ada di area Bandung dan sekitarnya, teman-teman bisa langsung aja ke area store Buah Batu, Jalan Buah Batu nomor 168 Bandung. Atau teman-teman bisa follow dulu IG-nya area store Buah Batu di @areastorebuahbatu. Nah, teman-teman bisa follow dulu di situ, bisa check out, bisa menanya-nanyakan produk dulu yang teman-teman cari, kayak carrier, tenda, jaket, bisa langsung DM aja ke adminnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu informasi carrier 50 plus 5L dari Amazon series. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman untuk review Amazon 50 plus 5-nya. Buat teman-teman yang pengen barang-barang dari area outdoor gear di review, tinggalin jejak aja di kolom komentar. Insya Allah nanti bakalan saya review untuk permintaan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, jika video saya bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman buat bahan referensi yang lagi nyari carrier 50 plus 5 dari Array Outdoor Gear. Cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.